Tribuners, rupanya ada banyak cara untuk bersedekah, yakni seperti di Ponorogo, misalnya pengurus Masjid Al-Arsy Desa Sidoarjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, mengadakan pasar murah, di mana harga barang yang dijual jauh di bawah harga pasaran, yakni harga dagangan yang dijual mulai dari Rp1.000. Adapun hasil dari penjualan nantinya akan digunakan untuk kegiatan serupa dan disumbangkan untuk kebutuhan masjid. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. Pramita Kusumaningrum, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila, benar sekali bahwa banyak cara untuk bersedekah. Di Ponorogo misalnya, di Masjid Al-Arsy Desa Sidoarjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Pengurus Masjid Masjid Al-Arsy mengadakan pasar murah untuk warga sekitar dan para jamaah masjid. Di mana pasar murah itu dengan menjual harga barang jauh lebih murah di bawah harga pasarannya. Harga dagangan yang digelar oleh pengurus Masjid Al-Arsy itu mulai dari Rp1.000 dan hasil penjualannya nantinya bakal digunakan untuk kegiatan serupa dan disumbangkan untuk kebutuhan masjid. Kemarin saya mendatangi lokasi di sana sudah sangat ramai banyak warga yang menyerbu pasar murah di Masjid Al-Arsy Desa Sidoarjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Pasar murah itu diadakan di halaman masjid. Kemudian para pengurus masjid menggelar dagangannya. Ada mulai dari daging ayam, kemudian juga ada telur ayam, ada sayur-sayuran, kemudian ada minyak goreng, ada mie dan buah, dan banyak yang lainnya. Harga yang dijual, barang-barang yang dijual harganya berbagai macam. Untuk yang Rp1.000 itu yaitu paketan sayur, kemudian juga daging ayam, mereka menjualnya Rp10.000 per kilogram, padahal di pasaran dijual Rp30.000 per kilogram untuk daging ayam. Juga harga barang yang lain yang saya lihat memang lebih murah sekitar 70%. Pengurus Masjid Al-Arsy Ponorogo, Sinta Sulistiyawati menjelaskan bahwa pasar murah ini sudah diadakan 10 kali. Modalnya, ide awalnya yaitu memang ingin membantu masyarakat dengan modalnya adalah sedekah subuh yang disampaikan oleh jamaah masjid. Modal awal ada sekitar 1.300.000, kemudian itu dijadikan modal berbelanja dan dijual kembali. Untuk pasar murah pertama, dia mengingat bahwa habis dagangan habis dalam waktu 30 menit. Nah, rupanya pasar murah itu mengetuk pintu donatur lainnya, sehingga banyak seperti mereka penjual-penjual daging ayam maupun penjual sayur itu menyumbangkan barangnya kepada para pengurus masjid untuk kembali dijual. Waktu pertama kali itu barang yang dijual harganya yaitu 50% lebih murah daripada harga pasaran karena sudah banyak yang nyumbang sehingga dijual dengan harga lebih murah 70%. Seperti itu kata Sinta. Kemudian untuk hasilnya itu untuk modal diputar kembali dan untuk bersedekah di masjid. Salah satu warga Mega Ari mengaku memang sengaja mendatangi pasar murah ini untuk berburu barang-barang yang murah yang mulai dari Rp1.000. Dia memang harus cepat-cepatan seperti saat kemarin saya wawancara dia tidak bisa atau tidak mendapatkan ayam karena daging ayam karena kalah cepat dengan yang lain. Dengan adanya pasar murah, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah untuk Masjid Arsi, juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi dan solidaritas sosial untuk warga Desa Sidoarjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Demikian rekan Adila, laporan dari saya dari Kabupaten Ponorogo, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribudaros, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama pengurus Masjid Al-Arsy Ponorogo, yakni Sinta Sulistiyawati. Berikut untuk ketayangannya. Ibu, nama lengkap siapa, Bu? Namanya Sita. Bu Sita siapa? Sulistiyawati. Bu Sulistiyawati. Okay. Ya, Bu, bisa dijelaskan untuk kegiatan di Masjid Al-Arsy ini seperti apa sih, Bu? Ya. Alhamdulillah di Masjid Al-Arsy sudah mengadakan pasar murah kurang lebih 10 kali. Jadi malamnya pengajian, paginya pasar murah. Terus yang dijual di pasar murah itu mulai dari apa ya?
ini sayur, lauk, buah-buahan, terus sembako. Sembakonya juga bermacam-macam, mulai dari minyak sampai apa ya, kecap sasetan atau juga masako. Terus harganya itu bisa yang pertama itu 50%. Ya, 50% yang pertama awal itu. Ternyata kan modalnya, modal yang kami kami kelola dari awal itu modal dari sedekah subuhnya jamaah. Iya, sedekah subuh. Terus itu dapat berapa ya? 1.300.000 apa ya awalnya itu. Nah, terus ditambah dari donatur yang bakul ayam, bakul sayur, itu langsung sedekah berupa ayam, berupa sayur. Terus lama-lama modalnya itu jadi banyak. Alhamdulillah kok jadi banyak, padahal kan selalu dikeluarkan. Terus sekarang mungkin nggak 50% lah berkurangnya, sekitar 70%. Ya, yang tadinya 5.000 bisa 4.000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.